Oh, kau nak, maknanya atas tu kau nak bagi kecil. Kita welding yang bahagian atas dulu. Okey, ni percubaan pertama. Bismillah. Assalamualaikum. Terima kasih kerana singgah ke channel aku, Vlog Tai Golek. Nama aku Acap. Episod kali ni aku nak tunjukkan, aku nak custom aku punya Insta360 punya tiang tu. Sekejap eh. Aku terlupa nak ambil Insta360 tu. Aku nak tunjuk. Sekejap. Okay, inilah dia Insta360 yang aku punya. Tapi ini model yang awal lah. Insta360 1X. Aku beli masa tahun 2019 aku rasa. Kalau tak silap. Pertengahan 2019. So sekarang ni dah banyak lah keluar yang model baru. Aku beli siap semua set dia. Ini untuk mount dekat pinggang dia. Inilah dia. Magic stick dipanggil. Bukan magic stick. Invisible selfie stick dipanggil. Okay. So sekarang ni masalah dia adalah aku selalu ride ni, aku tak suka ride kosong. Aku selalunya mesti aku akan pakai bag kat belakang. Aku tak biasa kalau ride tak ada pakai apa-apa. Bukan tak pakai baju lah, tak pakai bag maksud aku. Sekarang ni aku nak cuba customkan stick ni. Aku nak cuba letak dekat sisi bar kat motor aku, kat motor Virago aku. Tengok jadi ke tak. Bila aku pakai bag, aku tak boleh nak pakai belt ni. Belt WWF ni. Dia akan ganggu aku lah. So aku nak cuba custom dulu. Stick ni aku nak letak dekat sisi bar. Aku nak buat tapak dia semua. Dan yang ni pun aku ada. Ni dipanggil Venture Case. Venture Case ni aku beli tujuan dia untuk... Susah pula nak buka. Okay. Venture Case ni aku beli untuk aku letak dekat dalam dia. So, bila kau naik motor, dia terlindung lah sikit. Lens daripada calar kena batu ke apa, dia selamat lah sikit. Sebab kalau calar pun calar kat Venture Case ni. Sebab lens dia kan timbul macam ni kan, kau nampak kan. Dia senang calar dan senang kena something lah bila kau ride. Pasal dia bila kau pakai tiang tu, bila kau pakai stick ni, dia akan terjojol dia macam tu kan. Ada possibility untuk dia calar, sangat senang lah. Kena batu-batu kat jalan kan. So, tanpa membuang masa, jom kita kenas workshop. Tapi sebelum tu, korang jangan lupa share, like dan subscribe channel aku ni. Tolong support channel aku ni. Jom kita tengok kat bengkel. Jadi kita jadi projek aku. Okay, alhamdulillah dah settle isi minyak. So sekarang ni aku nak terus ke NAS workshop. So kalau korang nak tahu kat mana NAS workshop ni, aku ada tinggalkan link kat bawah. Ada location Google Map dia, Facebook, Instagram, korang boleh follow lah. Kalau korang nak datang pun boleh. Nombor telefon ni pun aku ada letak kat bawah. Kalau korang nak buat appointment ke, nak towing ke, ada kat bawah. Okay, sekarang aku dah sampai kat NAS workshop. So sekarang ni tengah nak pilih besi halo yang sesuai saiz lubang dia tu. Sebab benda ni aku akan keluar masuk, cabut masuk, cabut masuk kan. So janganlah ketat sangat dan jangan longgar sangat lah. Ni mungkin okey kot, pakai besi terpakai je. Oh, kau nak, maknanya atas tu kau nak bagi kecil? Atas. Kalau besar kena pula? Enggak. Kalau lock tak buat skru. Aku nak dia kena cacak agak macam ni kau tu. Ha? Kan? Tak apalah. Aku ketat skru je tu lah. Sini, tengah-tengah sini. Ha. Okay, sekarang ni besi dah potong, ada dua bahagian. Satu yang panjang ni untuk bawah, yang dia tengah ketuk tu untuk bahagian atas. So tebuk ni untuk marking, untuk letakkan skru. Pasal lubang ni kan besar kan, masukkan tiang tu dia ada ruang. So aku akan nak suruh NAS buat lock. So aku akan ketatkan pakai skru. Okay, inilah hasil dia. Dekat bahagian bawah yang panjang ni, ni bahagian bawah punya ada dua skru supaya lagi kuat lah. And yang bahagian atas ni pendek je, dia satu skru je atas.
Dan kedua ni aku akan welding kan dekat sisi bar tu lah. Akan menggunakan besi plate yang panjang ni. Ha ni, aku akan ukur ikut lebar dia ni dan aku akan potong lah besi plate tu dan welding mati kat situ. Ha ni, aku nak suruh Nas welding mati dulu skru tu supaya senang untuk aku adjust. So biar satu skru tu mati melekat kat situ, so aku akan adjust yang nut yang luar tu je. Ha ni dia, tiang Insta360 ni. Nak cuba dulu masukkan sebelum kita welding habis. Okay, sekarang terus welding mati habis lah. Rasa okey kot. Terus welding mati. Kita welding yang bahagian atas dulu. Ni tapak dia tadi untuk weldingkan besi halo ni dekat situ. Welding mati terus. Okay, ni percubaan pertama. Bismillah. Alah, dah jatuh dah. Aku lock tadi tak kuat rasanya. Okay, kita cuba sekali lagi. Banyak pula kita ketem-tem ni. Aku ikut jalan ni dulu lah. Ikut testing je dulu. Jalan ni senang. Banyak sangat pula kereta. Susah nak lintas. So untuk pengetahuan korang, Insta360 aku ni, sekarang ni aku pakai satu tapak khas. Sebab aku tak nak masukkan Insta360 tu directly terus ke tiang tu, aku ada pakai satu tapak. So nanti aku letak gambar lah tepi ni, so korang faham lah macam mana aku pakai yang keadaan sekarang ni. Oh, ni pun dah jatuh balik lah. Rasa dah kuat dah tadi aku ikat tadi. Berhenti tepi jap, ketatkan balik. Macam sengit balik. Aku rasa tak boleh lah pakai tapak ni. Tak tahu nak ketat macam mana lah. Memang dah ketat betul lah tu aku ikat tadi. Okay, tak apa. Kat depan tu U-turn. Aku nak pergi ke bengkel balik. Aku nak tukar cara pasang Insta360 ni. Aku tak nak pakai tapak khas ni. Yang gambar yang aku tunjuk tadi tu, aku tak nak pakai tu. Aku nak pakai cara lain. A few minutes later.
Okey, ini percubaan kedua. Bismillah. Okey, setakat ni masih okey lagi. Okay, so sekarang ni aku gunakan venture case nama dia. Aku akan ni lah, aku letak gambar juga lah tepi ni nanti, so korang faham macam mana aku ikat dia. So korang nak tahu juga bunyi dia macam mana pakai venture case ni, macam ni lah hasil bunyi dia. Nak jalan jauh sikit. Oh, yang ni pun nampaknya macam tak kuat juga. Dia dah makin lama makin sengit ni. Paksa berhenti tepi dulu, ketatkan balik. Tak boleh juga ni, kena pusing balik ke bengkel. A little longer than a few minutes later. Okay, sekarang percubaan ketiga. So ni percubaan terakhir lah. Setakat ni masih okey lagi. Sekarang ni aku pakai direct daripada Insta360 tu, tak ada tapak, tak ada venture case. Aku terus ikat dekat yang Insta360 ni lah. So ni lah bunyi yang terhasil kalau tak gunakan venture case. So korang compare sendirilah korang nak pakai yang macam mana. Sampai pinggir balik. So kesimpulannya, tunggu kejap lagi lah aku sampai rumah bawa aku cerita review dia pakai yang jenis macam mana yang okey. So itulah dia video kali ni. So kesimpulan dia, macam aku cakap tadi, aku nak bagi review bila aku sampai kat rumah nanti. Tadi kan aku ada tunjuk gambar macam mana aku masukkan Insta360 ni dekat stick tu kan. Kalau korang perasan, cara pertama adalah
Sekejap eh. Yang aku cakap tapak khas tu adalah ini lah. Tapak khas ni, yang ni. Bila aku pakai tapak ni, kau nampak ke tak tapak ni? Ni yang tapak ni, atas ni je. Dan kau letak Insta360 tu atas ni, kau boleh adjust atas ke bawah, atas dan bawah. Mana pula tapak dia? Satu lagi. Okey, sekejap. Satu lagi tinggal. Ah, okey, ni dia. Ni tapak yang satu lagi tu. So, maksudnya, korang kena ada dua set macam ni. Satu yang ni, satu yang ni. Yang ni, untuk letak dekat Insta. Dan dia akan lock macam ni. Ya. Bila kau nak adjust, nak atas ke bawah, walaupun tahulah Insta360 ni dia boleh record 360 kan, tapi kadang-kadang ada juga angle dia macam tak cun, dia akan sengit-sengit. So yang ni macam nak senangkan dia untuk tilt up dan tilt down lah. So macam ni. So ini yang cara pertama aku pakai tadi, yang korang tengok tadi. Yang cara kedua yang aku masukkan adalah aku letakkan dia dalam venture case. Satu lagi tujuan kenapa aku pakai venture case ni, selain daripada elakkan kena calar tu, bila dalam hujan, venture case ni waterproof. So, kalau tiba-tiba korang pakai, korang tengah ride, kau letak sangkut dekat tiang ni dah cantik-cantik, lepas tu hujan, kau tak payahlah berhenti tepi nak buka case, nak buka Insta360 nak simpan dulu ke apa. Pakai venture case ni, korang terus jalan dia. Dia sebab dia waterproof. So, ni cara kedua yang aku pakai. Pakai venture case ni. Macam ni. Cara pakai dia. So, dan cara ketiga, yang terakhir aku pakai tu adalah aku direct. Aku tak pakai apa-apa. Macam ni. Aku terus dekat dia atas ni. Macam ni. Senang. Yang ni memang basic. Basic dia akan bagi macam ni lah. Yang ni tapak-tapak ni semua kau akan boleh beli custom lah. Kau boleh cari lah kat Shopee ke mana-mana ke. So, review aku mana cara yang paling sesuai. Bagi aku, honestly, tiga-tiga tak sesuai. Jangan gerak. Sebab apa? Sebab tiga-tiga ni bergegar dekat sisi bar aku. Walaupun kalau korang tahu, kalau korang tengok Insta360 punya review daripada YouTuber-YouTuber lain, dia sangatlah, apa nak cakap, dia punya shaky tu memang tak akan nampak walaupun kau rekod macam ni pun. Dia tetap akan, bila kau editing, dia akan jadi cantik, smooth, dia macam stabil je. Tapi bila kau letak kat sisi bar, dia punya gegar tu memang lain macam agaknya. Bila aku edit pun, dia tetap akan gegar-gegar tu. Kalau kau perasan kat video aku final tu kan, dia akan tetap akan gegar-gegar. So bagi aku, tak payahlah kau nak custom dekat sisi bar. Mungkin letak kat tempat lain okey, jangan sisi bar. Pasal sisi bar, dia agak bergegar kan belakang tu kan. Dan aku cadangkan korang terus je lah pakai WWF ni tadi pinggang ni. Pakai je lah. Kalau, walaupun semak, walaupun leceh nampak besar macam ni, kau terpaksa pakai kat pinggang, tak apalah, pakai je lah. Bab sound pula, sound quality kalau korang pasan, yang contoh kedua yang masa aku pakai venture case ni, sound dia agak kering sikit. Mungkin sebab mic dia tertutup dalam ni kan. So kalau korang nak rakam bunyi motor, nak rakam ambient suasana luar, bunyi horn-horn ke apa, korang tak payah pakai venture case lah. Korang pakai direct ke macam ni. So itu saja video kali ni. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa support channel aku. Share, like dan subscribe. Tagline aku seperti biasa, main motor tak salah. Main motor sampai tinggal solat itu yang salah. Assalamualaikum.